atau lebih dengan sengaja atau paksaan. Atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada selama tempoh masa yang tersebut pada hari dia taat saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya atau mengkhianati atau melupuskan haknya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu kita talak dia dengan cara talak kuno atau tebus talak. Tebus talak. Faham?